Liburan hari kedua kita di Dieng, dan hari ini jadwalnya kita mau ngetrip di zona 1. Kita mau ditemenin sama Om sini, Om Boy sini, Om. Ayo, ayo. Yang satu Om Boynya malu. Malu di video, takut jadi artis ntar. Nah, oke teman-teman, hari ini kita ke zona 1 ya. Zona 1 tuh rutenya di mana aja Om? Zona 1 nanti kita ke awalnya ke Petak 9, juga terus lanjut ke Batu Pandang Ratapan Angin. Yang ketiga adalah Kawah Sikidang. Yang terakhir juga di Candi Arjuna. Oh, Candi Arjuna hari ini. Oke. Candi Arjuna tuh kalau masuk harus pakai celana panjang nggak sih? Enggak sih. Oh, bisa. Oh, boleh. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih ada 5 titik ya. Lima lokasi wisata di zona 1 ini. Dan nanti kita akan mungkin tripnya mungkin bisa sampai sore ya. Jadi teman-teman ikutin keseruan kita. Keseruan aku bareng keluarga yang ditemenin sama Om siapa nih? Raffi. Om Raffi, driver kita. Ada dua, kita pakai dua jeep. Oke. Ikutin kita ya, yuk jangan kemana-mana. Thank you buat kalian yang sudah subscribe dan sudah nonton, dan pasti kalian penasaran keseruan kita di Dieng hari kedua. Oke. Okay.
Saudara semua, yuk kita berdoa menurut keyakinan kita, semoga trip kita kali ini lancar, diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala mahabahaya dan bencana, bebas dari kemacetan pentingnya, dan kembali ke hotel dalam kondisi sehat jasmani dan rohani tanpa kurang satu apapun. Amin. Al-Fatihah. Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Yes. Oke. Sudah bes, enggak apa-apa. Nanti aja. Oh, ini udah tahu kan? Yang di ratapan angin. Mami di depan, Bang. Bang, aku di sini apa kamu di sini? Aku di depan. Mari, Pak. Bismillah. Oke. Okay. Come on. Bismillah. Kita sudah mulai berangkat. Bismillah, doain lancar. Kita dua mobil, aku di mobil depan, di driverin sama Om Joni. Om Boy, oh sorry, Om Boy. Yang di belakang ada anak-anak, itu sama Om Rafli. Oke, ikutin keseruan kita ya. Hari ini kita mau trip di liburan hari kedua Frida Family di Dieng. Oke, ikutin kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad Rasulullah. Oh, ilah ilah Allah. Foto di sini. Oh itu yang biru. Mana orangnya? Oh ini. Yang sering live di titik nol dianya. Oh saya sering komen suaranya. Ini tahu sejarahnya gimana Om? Kenapa dia bisa disebut telaga tiga warna? Telaga tiga warna dulunya ada merah, kuning, sama hijau. Oke. Sekarang tinggal hijaunya aja. Oke. Dan dulu ada merah sama hijau, katanya sih menurut orang yang paham itu ada mustika batu warnanya merah sama kuning yang telah diambil seseorang gitu. Jadi katanya hilang lah warnanya. Mustika ratunya itu hilang, ya. Diambil, jadi warnanya sudah tinggal hijau aja. Ya. Oh, oke. Okay. Di belakang sana juga ada telaga Pengilon yang artinya telaga cermin. Mm-hmm. Kenapa disebut telaga Pengilon? Kalau dari atas kan kayak memantul gambar di atasnya perbukitan, jadi kayak cermin gitu. Oh, oke. Okay. Jadi tadi itu apa yang diambil tadi? Kayak batu mustika. Mustika itu ya. Berupa bentuk batu ya? Iya. Oh, jadi sebelumnya dia tiga warna itu karena di dalamnya ada batu mustika yang ceritanya menurut orang yang paham itu diambil atau dicuri orang gitu ya. Nah, sehingga begitu batu mustikanya itu hilang teman-teman, dia sudah tidak lagi memancarkan tiga warna sehingga sekarang yang tersisa tinggal telaga berwarna hijau. Jadi itu sejarahnya. Oke, okay, Om Revi, thank you. Kebetulan driver-driver di sini tuh mereka sedikit banyak tahu lah sejarahnya lokasi wisata di sini. Oke, okay, terima kasih. Nah, teman-teman, ini tadi sekilas tentang telaga warna. Sekarang kita mau naik ke atas. Di atas itu Dieng Park ya. Nah, kita mau lihat di sana ada apa aja. Yuk, ikutin kita.
ada kayak naga pegangan. Masih dari atas, dari Dieng Park. Nggak tahu kita kalau ada kesempatan pengen juga turun ke sana tuh. Banyak orang juga turun. Kalau memang ada kesempatan kita mau ke sana. Oke, mungkin untuk di Dieng Park ini cukup. Semua ada puas foto-foto. Kita akan mau lanjut ke titik kedua di zona 1. Aku juga belum tahu ini kita kemana dulu. Oke, ikutin kita ya. Sumpah. Aku nggak bisa berkata-kata keren, yang keren view-nya. Itu ya, kalau kita lihat di Eropa itu banyak juga kayak gitu tuh. Ada gua juga ternyata, dan itu kena tiket lagi cuma 22.000 per orang. Ajar.